Mesra raya open house jemput cik matang ke rumah ya. Jangan lupa kita sama TK Yunan kan. Kita orang nak kedah nak tengok. Kalau boleh nak ambil dekat gambar pian dia duduk sebelah kan. Kita. Nanti kan haus kita orang menunggu open house-nya kan. Tak ada open house mungkin bapak akan makan doa-doa selamat kita jemput lah. Apa tu tahun baru Cina kumpul ampau berapa banyak? Ha. Tahun Christmas raya ni bukan kita dapat duit, kita kena keluar duit. Sekarang ni dah tiba masanya untuk kita pula bagi kepada anak-anak kecil. Oh gitu. Habis sejak bila kau start mula menderma dengan seikhlas hatinya itu di dalam pakai hijab? Masa 19 tahun, tahun lepas ke? Start dah bagi. Cepatnya kau matang dek. Itulah. Habis Kak Min, Kak Min dapat berapa Kak Min? Oh ya. Dia bagi berapa Kak Min? Dia bagi tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Tapi kaya. Gaya bonus. Berapa dia bagi? Kaya selalu dia bawa cuti lah. Alhamdulillah. Habis tahun ni dia bawa cuti ke mana? Kita dalam negeri je. Wah. Cerating. Cerating. Kita nak disetel lagi atas kita eh. Betul. Kau. Kau shuffle boleh? Surfing boleh? Surfing boleh! Itu dah kira macam apa? Hobi kedua lah. Selepas bidang seni. Tapi banyak masa surfing kat cerating kan? Surfing kat cerating. Tak tahulah kenapa pun sport. Even masa kita pergi beauty center pun ramai few member kita pun surfing kat situ. Cuma kita je tak pandai. Kita nak pandai tak nak aku dah tu bercakap. Alah-alah tak apa Cik Mat. Awak boleh pergi dengan dia nanti dia ajarkan awak. Cuma tetap je badan dekat atas benda tu. Kuah, lepas tu dia yang terbelakang aku. Itu akrobatik. Itu bukan surfing lagi. Okey, teruskan dengan soalanmu. Rahmat Ismail. Rahmat pula. Gila dah. Cik Mai US. Tintong dah aku. Ya, macam tu kan. Tintongnya. Okey, kat sini. Kau dah rancak tu tak jadi lain kan? Dia kata, my pleasure. Kata dia, okey kata di sawai up. Ikwa and Gaul FM, thank you so much. Kata dia daripada Singapura. Cik Mai, apa kata kita tanya dia kan? Apa harapan dia? Untuk kan untuk berada dalam industri ni sejauh mana awak nak membawa industri muzik kita setakat mana industri dah banyak bagi awak dah ni segala jenis piala segala jenis pingat kan awak pula macam mana saya sendiri saya akan sampai bila saya akan berada dalam industri dan saya akan mengeluarkan lagu-lagu ataupun karya-karya saya yang hebat insyaAllah dan juga saya akan mengubah apa orang kata corak muzik mengikuti peredaran zaman. So adakah oh, cik, tiba-tiba saya soalan satu fenomena muzik lah. I like. Cuba kau